Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Selmet, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan kuliner kita. Kali ini Sobat Selmet, saya ada di Jalan Margorejo Indah. Tepatnya ada di depan Mas Pion Square. Saya akan meluncur ke arah timur nih ya. Kita akan telusur sekitaran Margorejo Indah. Sekitar Plaza Marina ya, kita coba nanti coba akan terbang. Di situ ada Twin Tower, Puncak Marina kondominium ya. Kita coba akan lihat sekilas dari atas seperti apa, muter-muter di sekitar situ. Nah, yuk kita sama-sama menikmati. Margorejo Indah ini salah satu perumahan elit ya di Surabaya Selatan. Dan ini perumahan sebenarnya udah lama. Jadi sebelum dulu daerah selatan-selatan, daerah sekitaran Jemur Sari mana sana ini udah termasuk paling elit. Sekarang sudah banyak di sekitar-sekitar Surabaya Selatan banyak perumahan elit juga lain-lainnya ya. Dan di sini itu dulu sebelum Plaza Marina itu apa ya? Plaza Monten, kalau ingat salah ya, Fonten atau Monten gitu ya. Dan itu dulu ada sebelumnya juga supermarket gede ya, karena dulu Surabaya sebelum sekarang menjamur Indomart Alfamart itu kan yang menguasai Sinar dulu ya. Sinar ada di Bintoro, ada di Jemur, dan banyak. Terakhir terbakar yang Bintoro itu, yang terakhir tutup itu ingatku. Dan di Plaza Marina ini dulu ada supermarket besar juga. Dan dulu juga ada kolam renang. Kolam renang terkenal juga di situ. Ya, sekarang mungkin kolam renangnya dibongkar jadi ini ya, jadi apa? Apartemen, saya kurang tahu. Cuman dulu itu anak-anak itu biasanya kalau renang ke Margorejo. Nah, itu favorit dulu untuk kelas menengah ya. Aku sendiri belum masuk. belum pernah masuk ke situ. Nah, ini sekarang kita mau lihat Twin Tower-nya. Ya, dan Plaza Marina sekarang jadi pusatnya Jajet yang cari handphone-handphone, pusatnya jujukannya di Plaza Marina ini. Nah, ini perumahan kanan kiri, perumahan yang gede-gede. Enggak tahu aku bayang no perumahan gede ning Gresik piye yo yo. Aku nek ganti pembantu ya guys, seres-seres wong aku biasanya sendirian no. Anu enggak pakai pembantu-pembantu hadir si ide karo anak-anak. Nah, ini Plaza Marina masih sepi ya, saya pagi nih jam 7:30. Jadi belum buka. Parkirannya juga kosong. Jadi kalau pengen cari parkiran kosong, datang aja pagi. Biasanya kan susah. Parkirannya nunggu antri di luar, nunggu ada kosong baru masuk. Lihat tulisan ada kosong keluar satu. Kalau jam-jam gini sepi. Nah, ini di depan ini Puncak Marina kondominium. Nanti kita cari tempat untuk terbang. Nah, ini dan belakang ini parkiran Plaza Marina ya, untuk motor belakang jalannya lumayan jauh. Nah, itu kalau dari sisi belakang ini saya di Jalan Sido Sermo 2 ya, yang lurus ke arah Jagir. Kita cari tempat untuk menerbangkan drone. Kalau di Marina saya biasanya parkirnya di sini. Sini dekat. Oke. Okay. Yuk, kita naik. Nah, itu terlihat Plaza Marina, di belakangnya ada Puncak Marina. Jadi ini satu komplek ya, Plaza Marina dan Puncak Marina satu komplek. Jadi penghuni
Puncak Marina ini ada kartu pasnya untuk bisa masuk ke sini. Tapi kalau masuk pun kalau nggak bawa duit ya percuma ya. Semua kan harus pilih. Kalau hanya bisa masuk ya lewat depan bisa. Nah ini terlihat menjulang dua tower. Ini kalau saya baca-baca ini dibangun tahun 94 ya. 94 selesai tahun 96. Diserahkan tahun 96. Dan sekarang banyak yang disewakan masih juga. Ini kan persewaan-persewaan kayak kondominium atau apa ya? Ya apartemen gitulah, persewaan satu unit ada 2 kamar, 1 kamar, 3 kamar mungkin gitu ya. Dan ini kalau saya baca ini mulai dari 8 juta sampai 17 juta. Lumayan mahal ya. Ada sobat Solmed mungkin yang berminat bisa menghubungi langsung ya, Naya. Ini masing-masing. Nah, ini dikelilingi Margorejo Indah. Jadi ini juga bagian dari Margorejo, perumahan Margorejo Indah. Ini juga berdekatan dengan The City Square yang baru kemarin. Ini perumahan Margorejo, gede-gede rumah ya. Nah, ini nampak dari atas. Dan ini masing-masing ada 18 lantai. Ini kalau sobat Solmed hobi renang, nah kalau tinggal di sini mau renang kapan saja bebas. Kom-kom rina wengi bebas. Nah itu terlihat ada lapangan tenisnya juga, fasilitasnya ada kolam renang. Nah ini The City Square, berarti berdekatan, hanya berjarak paling 200-300 meter aja. Kalau sobat Solmed ada yang punya unit di sini ya, kasih tahu kita ya, kita nanti dulin ke situ aja renang ya. Aku pengen renang rasanya, renang di apartemen gimana. Dulu sempat beberapa saat ya di salah satu apartemen tinggal, nggak nyaman sih kalau aku ya, nggak bebas maksudnya. Biasa kan suka lihat halaman gitu, kalau di situ kan nggak ada. Keluar kayak kamar ini sebelah besar punya orang, sebelah tetangga, jadi nggak nyaman kalau aku loh ya. Cuman ada orang yang biasa yang secara privasi gitu di apartemen itu lebih nyaman ya, masing-masing lah, itu pilihan hidup. Nah, inilah kemegahan Puncak Marina Margorejo. Oke, sobat Solmed, terima kasih telah menemani jalan-jalan lenyap kita, terbang muter-muter sekilas melihat Puncak Marina Kondominium Margorejo. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.